Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ini, kita akan bincang berkenaan chemical test yang ada untuk topik alkohol ni. Nak tahu lebih lanjut? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, episod kali ini kita akan discuss berkenaan chemical test yang ada dalam topik alkohol ni. Okay, kita terus tengok objektif kita. Kita punya objektif simple, kita nak explain the identification test of to distinguish the classes of alcohol by using Lucas test. Okay, yang kedua kita nak tengok di iodoform test. Ada dua test dekat sini. Okay, so this one can be summed up into this way. Kita ada dua chemical test. Okay, bahagi kepada dua. Yang pertama adalah Lucas test. Tujuan Lucas test ni adalah untuk identify different classes of alcohol. Contoh macam ni, if I give you three vessel, how we want to distinguish between which one is primary, secondary and tertiary. So di sini apa yang kita akan buat, kita akan buat nama dia adalah Lucas test. Okay, yang pertama. Yang kedua adalah iodoform test. Iodoform test is a test yang mana kita nak identify the presence of methyl carbinol ataupun methyl alcohol. Okay, nanti kejap lagi kita akan tengok satu demi satu. Kita terus tengok the first one, which is Lucas test. Untuk Lucas test, reagent yang kita gunakan adalah concentrated HCl and also zinc chloride. Okay, kita guna dia untuk distinguish between different classes of alcohol. Okay, so untuk makluman kamu, kalau kata kita ada satu alkohol, let's say kita ada this one. Okay, so di sini nama dia adalah 2-methyl-2-propanol. Kalau kita react dengan concentrated HCl, okay, dan ada zinc chloride, ZnCl2, hasil dia akan jadi ini, Cl tambah H2O. Okay, in teori semua semua alkohol boleh react, tapi perbezaan dia di sini adalah in term of massa. Okay, in term of massa. Okay, so apa yang kita akan tengok di sini adalah bila kita buat Lucas test ni, yang observation yang kita akan nampak adalah cloudiness. Okay, how fast the reaction become cloudy. So inilah contoh gambar yang mana kita dapat tengok cloudiness. Okay, kita akan nampak macam ada two layer dekat sini. Okay, this is because kita ada water dan juga kita ada alkyl chloride. Alkyl chloride ataupun alkyl halide tu dia tidak larut dalam air because it cannot form hydrogen bond with water. Okay, kalau kita tengok balik pada slide sebelum ni, kita ada alkyl chloride kita dan juga kita ada dual water. And these two things yang tidak boleh bercampur. Okay, so ini adalah berkenaan Lucas test. Okay, observation dia. Okay, kalau kita guna tertiary alcohol, dia akan become cloudy instantly. Bermaksud, you ambil you punya reagent, campur saja, terus dapat cloudy immediately. Tetapi kalau you guna secondary alcohol, dia akan turn cloudy between 5 to 10 minutes. And kalau you guna primary alcohol, it does not turn cloudy after 10 minutes. Maksudnya selepas 10 minit, kalau tidak turn cloudy, itu adalah primary alcohol. So yang paling penting dekat sini adalah in term of time, masa dia. Okay, how fast the reaction turn cloudy. Kalau dia turn cloudy immediately, tertiary. Kalau dia ambil masa, secondary. Kalau tak turn langsung, primary. Okay, so next one adalah iodoform test. Untuk iodoform test, kita nak identify the presence of methyl carbinol. Okay, the agent yang kita gunakan adalah iodine in sodium hydroxide dan formation dia adalah formation of yellow precipitate. So ini adalah yellow precipitate yang kita akan buat. Okay, kalau anda bernasib baik, kita dapat buat eksperimen ni dalam lab nanti. Okay, so ini adalah general reaction dia. So basically adalah kita ada, as I mentioned before, okay, ini adalah grup carbinol, C, ada OH, ada H. So ini adalah carbinol. Okay, bila ada CH3, this whole thing is known as methyl carbinol. So kalau kita ada di sini macam ni, okay, so ini namanya methyl carbinol. Okay, dia akan react dengan iodine. Okay, ada tambah ya di situ. Okey, tambah di sini. I2 in NaOH kena ada
hasilnya adalah satu bonding ni akan terputus. Dia hasilkan carboxylate ion dan kita akan hasilkan kita punya triiodomethane CHI3. Anak panah turun ke bawah. Okey, anak panah turun ke bawah ni untuk menunjukkan itu adalah precipitation. Okey, so itu yang sangat penting di sini. The presence of methyl carbinol boleh ditunjukkan dengan menggunakan iodoform test. Okey, bila masa penggunaan test ni berguna? Contoh, if you want to compare between butanol and also 3-propanol. So both are secondary alcohol. Kedua-duanya adalah secondary alcohol. Bila kedua-duanya secondary alcohol, you tak boleh guna Lucas. So the only test yang boleh guna iodoform. Okay, once you guna iodoform test, ia akan jadi lebih mudah. Okay, so you akan nampak observation dan formation of yellow precipitate. Untuk siapa? Untuk this one. Okay, so carboxylate ion ni pun interesting. Once you dapat carboxylate ni, dia akan, kita boleh hydrolyze dia untuk menghasilkan carboxylate acid. So reaction ni menyebabkan pengurangan bilangan karbon sebanyak 1. Okay, reaction ni menyebabkan pengurangan bilangan karbon sebanyak 1. Okay, ini contoh lagi. So ini apa yang berlaku adalah dia akan cuma buang satu saja. Okay, hanya satu saja yang akan dibuang. Okay, kali ini kita ada metil, so dia akan buang. Okay, dan ini disebabkan tidak ada metil, so no observable changes. Untuk chemical test, you tidak boleh tulis no reaction. You kena tulis no observable changes. Tiada perubahan yang dapat dilihat. Chemical test, you tak boleh tulis no reaction. Okay, so dalam episod kali ini, kita tengok dua chemical test yang ada untuk alkohol. Yang pertama, Lucas test. Remember, Lucas test dia ikut massa. Yang kedua, iodoform test. Iodoform test untuk identify the presence of methyl alcohol. Kalau Lucas tadi, kita nak banding beza antara different classes of alcohol. I really hope you enjoy this video. Video kali ini, kita discuss detail sikit lah pasal chemical test. So I really hope next video kita akan move on masuk the final part untuk chapter alcohol, yang mana kita akan bincang berkenaan phenol. Okay, with that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.